Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Kita bersiar langsung sekali lagi dari Menara Persekutuan AIKROH bagi kita mendapatkan keputusan penuh bagi PRU, keputusan PRU Dun Melaka ke-15. Dan untuk kita Malaysia dan media pertama ini, kita terus saja bersama dengan pengurusi SPR Dato' Abu Ghani Saleh ketika ini. Kita sama-sama saksikan. Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-15. Keputusan penuh pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka ke-15 adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN memperolehi 21 kerusi. Kedua, Perikatan Nasional PN memperolehi 2 kerusi. Ketiga, Pakatan Harapan PH memperolehi 5 kerusi. Keempat, Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra 0 kerusi. Kelima, Parti Ikatan India Muslim Nasional IMAN 0 kerusi. Dan yang terakhir, yang keenam, Bebas 0 kerusi. Jumlah 28 kerusi. Pada PRU Dun Melaka ke-15 ini, seramai 326,068 orang atau 65.85% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi pengundi biasa, pengundi awal dan pengundi pos yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR berpuas hati dengan proses pengundian pada 20 November 2021 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain daripada itu, urusan perjalanan pilihan raya PRU Dun Melaka yang ke-15 telah dilaksanakan dengan baik mengikut perancangan yang ditetapkan. SPR juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutamanya Sesuai Kerajaan Negeri SUK, pihak berkuasa tempatan PBT, pegawai-pegawai daerah, guru-guru dan sekolah, Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, pada semua pihak media serta semua pihak yang telah terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung sepanjang PRU Dun Melaka ini dijalankan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk, rakan-rakan media serta tuan-tuan puan-puan sekalian di atas sidang media sebentar tadi. Dan dengan itu, sekalian saya sudahi dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi pengumuman keputusan penuh bagi PRU Dun Melaka ke-15 oleh pengerusi SPR Dato' Abu Ghani Saleh. Secara keseluruhannya, BN memenangi 21 kerusi iaitu majoriti 2/3 kerusi yang dipertandingkan. Mereka berjaya merampas 8 kerusi dari pembangkang iaitu N07 Gadik, N08 Macap Jaya, N09 Duran Tunggal, N12 Pantai Kundo, N13 Pai Rumput, N14 Kelebang, N15 Pekalan Batu, N21 Duyung dan N23 Teluk Mas. Manakala Pakatan Harapan memenangi 5 kerusi dan Perikatan Nasional memenangi 2 kerusi. Dan saya kira setakat itu saja perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan dari Menara Persekutuan. Setakat itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam.